Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat bersama-sama kita berkumpul berada di Masjid Imam Soleh dalam keadaan kita selepas mengerjakan solat zuhur berjemaah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT di mana di samping kita berada di rumah Allah ini, kita menikmati hujan yang turun. Hujan adalah rahmat dari Allah SWT, di mana Allah SWT jadikan hujan itu sebagai sumber rezeki. Maka sebab itulah kita digalakkan bila turunnya hujan untuk kita berdoa kepada Allah SWT, kerana turunnya hujan, rahmat Allah juga turun. Dan disitulah kalau kita lihat, hujan yang turun semacam ini, dia adalah berbentuk ni'mat dan rahmat, kerana sesungguhnya ni'mat dan rahmat itu boleh bertukar menjadi nikmah ataupun musibah. Kalau kita lihat, baru-baru ini kita dengar di negara-negara yang maju ditimpa taufan Sandy. Nama taufan tapi Sandy. Sandy itu nama manja. Tapi kalau dia datang, dia akan menghancurkan segala apa yang ada, termasuk rumah-rumah. Jadi begitulah keadaan kuasa Allah Subhanahu Wataala. Kalau Allah mendaki sesuatu, Allah bisa ataupun mampu untuk walaupun negara itu negara yang kuat dan sebagainya, tetapi kehendak Allah, tidak siapa dapat mengatasinya. Maka sebab itulah kita ucapkan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa yang dikehendaki oleh Allah SWT pasti akan terjadi. Dan kita sebagai hamba Allah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya apa? Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengerjakan solat ini atas dorongan dan juga kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk mengangkat takbir, tetapi dengan pertolongan Allah SWT kita dapat sampai ke masjid dan terus melaksanakan ibadah solat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah, selepas kita berada di rumah Allah ini, kita akan insya-Allah teruskan perjuangan kita mencari nafkah. Betul? Memang tak dapat nafikan. Mencari nafkah juga adalah salah satu kewajipan untuk anak dan isteri kita, keluarga kita, yang kita sebagai ketua dalam rumah tangga mencarinya untuk semata-mata mengapa? Beri nafkah kepada mereka. Hari ini kalau kita lihat, bukan saja bapa-bapa, suami yang keluar mencari rezeki, kadang-kadang ibu-ibu juga atau wanita juga keluar bekerja mencari nafkah, bantu isteri ataupun keluarganya untuk sama-sama menampung keperluan hidup dalam rumah tangga tadi. Alhamdulillah, itu juga adalah satu tanggungjawab kita. Bila kita insya-Allah mempunyai rezeki yang lebih, kita juga dapat mengapa? Menyalurkan, menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Sebab itu dalam Islam, Islam menggalakkan kita untuk menjadi orang yang berada, orang kaya. Kerana apa? Dengan kekayaan yang kita miliki tadi, kita dapat bantu mereka yang susah. Dan ini adalah salah satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Seperti mana kita lihat para pejuang-pejuang Islam, mereka-mereka yang kita sebutkan sebagai orang-orang yang hartawan, mereka yang ada kelebihan, mereka menjadi dermawan. Contohnya macam Abdullah bin Auf, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar, dan seterusnya para sahabat yang mereka hidup ini mempunyai harta, tetapi harta tadi digunakan, jalankan oleh Allah, kejadian Allah SWT. Di samping mereka menjaga, pelihara perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini
kita dianjurkan supaya memelihara perintah Allah Subhanahu taala, seperti mana Rasulullah menganjurkan kepada kita, peliharalah, jagalah. Seperti mana dalam apa perintah Allah sendiri, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Ini perintah Allah, peringatkan kita kepada Allah, insan-insan yang bernama orang beriman tadi. Jadi kalau kita lihat, di samping kita memelihara perintah Allah Subhanahu taala dan menjaga batas-batas kewajipan yang telah ditetapkan oleh syarak Allah dan Rasulnya, kita juga hendaklah menjauhi had-had dan larangan-larangan yang telah Allah SWT perintahkan juga, berserta bertakwa kepada Allah SWT. Itu dengan apa, kalau kita sebut tentang takwa ni, dengan membuat segala yang diredai oleh Allah SWT dan meninggalkan segala yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu selalu kita dengar dalam khutbah Jumaat. Kalau kita telah mematuhi perintah ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita dengan melindungi diri kita. Ini perintah, peringatan Allah kepada kita dan memelihara bukan diri kita tetapi isteri dan anak kita. Dan termasuklah keluarga dan juga kaum kerabat kita dalam urusan agama dan dunia. Ini penting. Seperti Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kamu kepada ku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. Ingat kepada Allah atau apa? Ingat bukan setakat ingat Allah saja. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Itu dia. Kita tidak melakukan sebahagian kita buat dan sebahagian kita tak buat, tak boleh. Sebagai orang Islam, kita perlu mempunyai prinsip yang teguh, di mana bila Allah larang, hendaklah kita tinggalkan, dan bila Allah perintah, kita laksanakan. Dan Allah SWT telah mengingatkan lagi dalam surah Muhammad, dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Muhammad. Ayat yang ke-7, Allah menegaskan, in tansurullah yansurkum, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah SWT akan menolong kamu. Ini biasa kita baca, mendengar apa yang disampaikan oleh khatib ataupun asatizah kita. Yang kita hendak di sini adalah peliharalah kehormatan Allah SWT. Maksudnya apa? Hendaklah kita takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Contohnya seorang yang disebut sebagai anak tadi, dia bila berada di rumah, dia ikut apa yang ibu bapanya suruh. Tapi bila dia di luar rumah, dia tidak akan mengikut apa yang ibu bapanya suruh. Ini bermaknanya tidak takut kepada ibu bapa. Jadi bagi kita nak membiasakan diri kita, kita kena tanamkan nilai-nilai akidah dalam diri anak dan diri kita. Kemana saja kita berada, Allah bersama kita. Walaupun kita cakap kepada anak kita, ibu bapa tidak bersama kamu, tapi Allah sentiasa melihara kamu di mana saja kamu berada. Jadi kita harus ingat bahawa hidup di dunia ini adalah sementara, sekadar beberapa tahun saja. Akhirat adalah tempat di mana manusia akan apa, menemui maut juga, dan akhirnya manusia akan maut juga atau mati juga, di mana sudah itu ia akan menyambung hidupnya yang baru, iaitu hidup yang lebih kekal dan juga abadi. Itulah alam akhirat. Jadi orang yang pintar tentulah akan mengambil berat tentang apa, kehidupan yang akan datang dari kehidupan di dunia yang fana ini. Tapi sebenarnya Allah ini telah menegaskan, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat bercucuk tanam di akhirat. Apa saja kita buat di dunia, kita akan perolehi nanti di akhirat. Kita buat kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan, dan kita buat maksiatan dan kejahatan, dibalas dengan
kemaksiatan dan juga siksa yang telah dilakukan. Jadi untuk menjamin keselamatan di dalam kehidupan kita sesudah matinya kita nanti, kita harus menjaga segala perbuatan kita di dalam dunia, kehidupan di dunia ini. Jangan sampai ada yang melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melengahkan segala suruhan dan anjuran agama. Sebab itu kita hendaklah lazimkan diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekalkan ingatan kita kepada yang baik semata-mata. Jauhkanlah batin kita dari keinginan hawa nafsu dan kelazatan-kelazatan yang melampaui batas. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, jangan segera untuk kepada hasutan syaitan dan arahannya. Jadi kita ni sebenarnya dalam kehidupan pada dunia ini ada cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi, termasuklah hawa nafsu kita, syaitan, dan juga kadang-kadang dunia itu sendiri menjadi apa, ancaman kepada kita. Jadi kalau kita dapat memelihara diri dari segala yang saya sebut tadi, maka yakinlah bahawa kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala gerak langkah dan tingkah laku kita. Insyaallah kita akan didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menaiki tingkat-tingkat yang disediakan bagi para anbiya dan syuhada, para siddiqin, muttaqin dan para ulama dan juga orang-orang soleh. Inilah mereka yang betul-betul menjaga perintah Allah. Sebab itu kalau kita lihat para wali Allah, para orang soleh, para anbiya, mereka ini, hidup mereka ini adalah mengikut segala perintah Allah dan Rasulnya. Sebab itulah kejayaan utama itu adalah itu. Islam tidak melarang kita untuk kita berhibur, persilakan. Tetapi dalam berhibur itu ada batasan-batasannya. Kita nak pergi lagi, nak cuti apa hujung tahun ni insyaAllah. Ada plan mungkin nak pergi mana? Ada yang pergi umrah, bawa keluarga. Alhamdulillah, kalau mereka ada kemampuan, dipersilakan. Ataupun kalau tak pergi umrah, pergi Batam. Tapi tujuan untuk apa? Untuk kita melihat contohnya madrasah-madrasah rumah-rumah anak yatim. Melancung, bukan melincung. Kalau kita pergi tempat yang dilarang, itu dilarang. Jadi sosial dalam kehidupan kita pun perlulah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita ini dah bekerja saban hari dan waktu, anak-anak pun kita kadang-kadang jarang berjumpa. Dengan adanya aktiviti yang sihat semacam ini, contohnya kita bawa anak dan isteri kita untuk apa, berehat, cuti bersama, itu akan menjalin hubungan sesama keluarga tadi. Inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita insyaAllah. Dan Islam sangat mengambil berat tentang kehidupan yang harmoni melalui melalui persefahaman yang berlaku dalam keluarga tadi. Jadi kalau kita lihat, hidup manusia ini tetap sepi dan penuh dengan cabaran yang saya sebutkan tadi. Dan yang dikatakan sepi tadi adalah daripada hajat dan keperluan. Jadi kalau kita lihat, setiap siang dan malam ada sahaja Allah SWT. Setiap siang dan malam ada sahaja hajat dan keperluan yang timbul, betul? Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Maka sebab itu kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita tak mampu. Ada orang kadang-kadang murung. Ada orang kadang-kadang dia stres. Ada kadang-kadang dia apa, begitu tertekan kerana anak-anak, kerana masalah-masalah dalam rumah tangga. Kita memang tidak dapat elakkan. Kita perlu menghadapi, kita perlu mengapa harungi cabaran seperti ini. Kita tidak boleh lari daripada masalah sebenarnya. Kerana masalah itu juga adalah satu ujian. Di mana Allah SWT jadikan ujian itu untuk kita lebih mendewasakan, atau kita dapat memikirkan
benda-benda ini semua supaya kita tabah dalam menghadapi. Sebab itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT menjadikan hidup dan mati tadi, liyabluwakum ayyukum, bagi menguji siapakah di antara kamu yang baik amalannya. Jadi kita ni sedang berlumba-lumba siapa yang buat kebaikan, nanti dia akan mendapat di sisi Allah SWT kebaikan juga. Sebab itu kalau kita lihat syurga tu ada tingkatan, syurga tu ada tingkatan, hingga tingkatan syurga yang paling tinggi adalah syurga Al-Firdausi, yang mana Allah tempatkan khususnya bagi mereka yang tabah, sabar menghadapi ujian. Contohnya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka berani mempertahankan agama semata-mata untuk mencapai tingkatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, kita buat sesuatu tadi adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kerana untuk manusia, maka Allah akan mengapa? Memberikan tempat kita yang baik nanti di sisinya insya-Allah. Tapi perlu dalam melakukan tadi, perlu keikhlasan kepada Allah. Jadi sebaik-baik tempat untuk mohon pertolongan atau minta suatu hajat ialah kepada Allah SWT. Kadang manusia ni kalau kita minta, Cik Zul, minta sekali dia kasih, minta dua kali dia kasih juga, tiga kali kasih, sampai empat lima kali orang pun fed up. Jadi Allah tidak, berapa banyaklah kita pohon kepada Allah, kita merayu kepada Allah siang dan malam, Allah tidak rasa bosan. Itu sifat Allah SWT. Tapi kalau kita susah, kita kena minta, perlu minta bantuan lah. Tapi maksud pertolongan yang kita masukkan adalah Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang maha menerima segala-galanya. Apatah lagi jika kita meminta, kita apa, tujukan permohonan kita itu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh insyaAllah, maka tidak syak lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi dan mengurniakannya segala permohonannya insya-Allah. Kenapa? Kita lupa Allah yang memberikan pendengaran. Betul? Allah yang memberikan penglihatan. Allah yang memberi segala panca indera yang ada. Tiba-tiba kita minta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita minta pada apa? Kepada apa? Tangkal, keris, menjadi kuat. Ini Allah merasa apa? Cemburu. Sebab itu saya sebut tadi, kalau kita lihat maksud hadis Rasulullah SAW, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah semata-mata. Jika engkau meminta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah, hanya kepadanya. Ini dia. Jadi lebih jelas lagi, kita sebagai kaum mukminin digesa supaya minta segala keperluan kita hanya kepada Allah. Jangan waktu susah baru ya Allah. Ini kalau ada peti ini macam mana? Kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu juga salah satu daripada kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seorang tu sedang dia memancing. Tiba-tiba sampan yang dinaiki itu pecah, dipukul ombak. Dia berada di tengah lautan dan dia berpaut kepada satu keping kayu. Ketika itu tak ada orang pun yang ada di sampingnya. Kalau nak minum air tak ada masalah, kalau nak makan ni kelaparan. Ketika itulah kepada Allah saja di tempat memohon dan juga merayu. Betul? Jadi kita begitu juga. Sama ada kita dalam keadaan senang dan susah, jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah banyak memberi nikmat, dan walaupun dalam kita dalam keadaan bermasalah tadi. Kita tak dapat pergi haji. InsyaAllah kita pergi umrah dululah. Jangan pula pergi umrah, duit dah habis nak pergi haji, tak dapat. Itu masalah juga. Jadi maksudnya apa? Kita kena rancang diri kita insyaAllah.
Dalam kita mengerjakan usaha, kita nak sihat tapi kita tetap melakukan perkara makan makanan yang tidak menyihatkan. Allah pun tak suruh. Allah suruh buat yang baik, tinggalkan yang tak baik. Itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah, tidak. Jadi beruntunglah mereka yang apa? Mengikut dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sewajarnya jika kita ingin mohon sesuatu keperluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah Taala dalam surah Az-Zariyat yang ayat ke-22, di mana di atas langit ada rezeki yang ditentukan untuk kamu dan apa yang dijanjikan untuk kamu. Maknanya apa? Allah turunkan hujan tadi, itu hujan tu sebagai sebab. Tapi asbabnya Allah Taala yang memberikan rezeki. Satu ketika pernah Rasulullah SAW mengalami kemarau yang amat sangat. Hujan dah berapa hari-hari tak berhujan. Ya Rasulullah mengerjakan solat turun hujan. Itu dinamakan apa? Solat apa? Minta hujan. Jadi dengan doa solat yang kita kerjakan, Allah pun turunkan hujan. Macam hujan yang jam sejali berhenti. Tapi jangan hujan tak berhenti, itu terus bukan apa, bukan nikmat, terus musibah. Jadi ketika itulah kalau kita lihat tu, kalau di Singapura ni alhamdulillah hidup kita pun aman. Tak ada puting beliung, tak ada apa taufan. Tapi dengan negara di sana berbagai-bagai musibah yang mereka alami. Termasuklah kalau kita lihat, kalau kita pergi Mekah cuaca panas. Tapi di samping panas ada musim-musimnya tentu. Kadang sampai ada musim apa? Bila hujan saja banjir. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat orang yang beriman tidak ingin bersusah payah muji dan merayu untuk mendapatkan suatu pemberian dari manusia. Ini dia orang beriman tadi. Dia minta pun sekadar kalau dia betul-betul perlu. Tapi kalau dia mengharapkan sangat kepada manusia, manusia pun rasa bosan. Tapi pada Allah tidak. Meskipun pada lahirnya semua itu memberi kesan pada diri orang yang diminta, namun si peminta itu harus yakin jika tidak, kerana takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak lupa pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya manusia kalau kita lihat sering lupa alpa akan hakikat perkara yang kita sebut sebagai penggantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kita lihat berapalah saja bukti budi manusia kalau nak bandingkan budi Allah Subhanahu Wa Taala, jika dibandingkan dengan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengapa manusia lebih mengenang budi manusia yang sedikit itu dari pemberian Tuhan yang tidak putus-putus yang Allah telah berikan. Sesiapa yang tidak minta kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan murka ke atasnya. Sebab itu kita kena banyak berdoa. Sebab itu dalam Islam pun diajarkan kita berdoa. Hendaklah seorang kamu minta segala keperluannya kepada Tuhan, yakni kepada Allah Subhanahu Taala, sehingga kalau tali kasutnya putus sekalipun. Minta-minta juga, tali kena ikat sendiri. Takkan nak harapkan apa, ya Allah, macam mana siapa nak ikatkan tali. Tidak, maksudnya kita berusaha tapi kita minta kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau tak gitu Rasulullah pun tak pergi berjuang. Rasulullah minta saja. Mampu Rasulullah minta, ya Allah, jadikanlah Bukit Uhud ni emas untuk aku. Boleh Rasulullah minta, tapi Rasulullah tidak mau. Kenapa? Dia tahu dunia ni baginya tidak manfaat untuk dia. Satu ketika kita ada sampai beratus-ratus ribu, 400 ribu, alhamdulillah. Tapi kalau Allah nak tarik balik dengan sekelip mata, kepandaian kita ada, bila Allah nak tarik balik, orang itu pun boleh hilang akal. Jangan lupa kepada Allah SWT. Kadang makanan tu ni aku punya, makan jatuh juga je. Jatuh tu, tengok itu bukan makanan kita. Yang makan siapa? Kadang-kadang ambil juga, ada sebab juga. Jadi inilah hadis ini menggesa kepada kita. Ini hadis yang saya baca tadi dari Rasulullah SAW. Sesiapa yang tidak meminta kepada Tuhan, niscaya Allah atau Tuhan akan murka ke atasnya.
Dan hendaklah seorang kamu meminta segala keperluannya kepada Tuhan, sehingga kalau ada tali kasutnya putus sekalipun. Hadis ini menggesa kita supaya selalu memohon segala keperluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau tali kasut kita putus pun kita harus memohon gantinya kepada Allah. Tapi mustahil lah. Mustahil maksudnya apa? Mustahil kalau kita nak ganti, kecuali kita cari ataupun kita beli. Maksudnya bukan ganti tali kasut itu nanti akan turun dari langit, tidak. Bukan begitu, tetapi mana tahu jika doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi Tuhan akan apa? Mentakdirkan orang lain yang akan membantu kita untuk memenuhi segala keperluan kita itu, malah lebih dari itu. Ini tidak mustahil kerana perkara seumpama ini selalu berlaku di hadapan mata kita. Bahkan kadang-kadang berlaku atas diri kita sendiri, betul? Dan hanya kita saja yang lalai dan selalu lekas lupa. Sampai teman-teman mengatakan orang Melayu lekas lupa. Jadi padahal hakikatnya sabda Rasulullah SAW dan maksudnya berfirman Allah Taala dalam hadis kursi, siapakah orang yang memohon kepadaku, aku tidak akan memenuhi permohonannya. Siapakah orang yang minta kepadaku, aku tidak mengabul permintaannya. Siapakah minta ampun kepadaku, yang aku tidak mengampunkannya. Bukankah aku ini maha pengasihi, mengasihani dari sekalian yang mengasihani. Maknanya Allah lah yang meminta, Allah lah tempat segala-galanya. Pernah seorang penuntut datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, meminta sesuatu pesanan. Maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, berkata, jika Allah SWT telah menjamin setiap manusia tentang rezekinya, mengapa pula manusia sampai bersusah payah? Bersusah payah apa? Sangat untuk mencarinya. Jika rezeki seorang itu telah ditentukan sekian-sekian, mengapa kita pula yang sampai bertukar selumus hendak menambahnya? Jika mungkin janji itu mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa pula anda sampai menjadi bakhil? Sebab itu jika syurga, kata Imam Ahmad Hanbal, mengatakan jika syurga itu benar wujud, mengapa pula anda sampai berlengah-lengah dalam hidup? Ini kata-kata oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana kalau kita lihat, jika neraka itu memang benar wujud, mengapa pula anda suka melakukan maksiat di dalam dunia ini? Jika dunia ini akhirnya akan binasa, mengapa pula anda merasa tenang sentiasa? Ini kata-kata Imam Ahmad Hanbal. Dan kata beliau juga, jika hisab itu benar akan berlaku, mengapa pula anda suka mengumpul harta benda? Jika segala sesuatu berlaku dengan qada dan qadar, mengapa pula anda mesti bersedih hati? Ini kata-kata, marilah sama-sama kita merenungkan kata-kata mutiara dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan selamilah arti dan maksud dari falsafah yang telah diucapkan. Insya Allah kita akan sedar dan insaf. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'ana, ya Allah innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tim salihati amalina ya Allah ya Karim, wa akhiru da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.